Halo guys, balik lagi bersama gua Bang Pope di sini. Pada kesempatan video kali ini gua mau ngebahas tentang kapal baru dari negara Korea Selatan ya guys ya. Yang mana kapal itu bernama ROG FFX Batch 3. Jadi spesifikasi dari kapal ini tuh dia punya ketahanan di angka 400 ribu, kecepatan 27,8, kemampuan manuver 8,5, jarak radar 9,6, dan jangkauan sonar 3,20 ya guys ya. Untuk spesifikasi sendiri dari kapal ini itu dia mempunyai satu slot kali dua rudal, di mana rudal ini tuh nggak bisa di flare ya guys ya. Ini rudal anti flare sama kayak punyanya CN tipe 054B dan Glasgow. Nah, di sini ada dua slot yang bisa diganti rudalnya ya. Nah, di sini ada satu slot meriam yang bisa diganti dan dua slot nih ya. Torpedo ini satu slotnya itu kali dua ya, jadi totalnya ada empat ya guys ya. Terus helikopter, dia bawa satu helikopter dan juga nih ini ya, ini tuh meriam otomatis ya guys ya, meriam otomatis mirip kayak si Hawk Sigma, cuman kayaknya ini nggak bisa nyerang target udara nih ya, hanya bisa nyerang target darat doang. Nah, dan di sini ada ini nih. Ini tuh pertahanan udara kali dua satu slot yang bisa diganti ya. Dan juga di sini ada satu slot yang dikunci gak bisa diganti, ini pertahanan udara ya. LSAM. Nah, dan ini skin ya, gua pakai skin yang baru ya. Dan bendera Angkatan Laut Republik Korea. Oke, guys ya. Sebelum lanjut ke gameplaynya, gua mohon buat kalian untuk like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe kalian itu sangat berguna untuk membangun channel ini ya guys ya. Kita belum bisa main online karena servernya server Apates ya. Kita checklist aja dulu semua. Jadi sekarang tuh bisa gini guys, kalian bisa milih kalau offline, tapi kalau online nggak bisa. Nah, kita nanti dipilihin sama sistem nih, kita main di mana. Oke, kita main di dua samurai ya guys ya. Dan juga main on offline itu kagak ada map badai guys, hilang map badai. Tapi nggak apa-apa lah ya, jangan bersedih hati dan berkecil hati guys ya. Camik soro ya guys ya, memang ini kecepatan kapal ini juga lumayan cepet nih. Keren lagi skinnya ya. Keren banget nih skinnya. Nabrak. Malah nabrak cuy. Nah ini. Pelan-pelan Pak Supir. Udah mulai kelihatan tuh musuhnya. Oh iya, ini gue pakai pengisi suara dari Korea ya. Jadi sekarang tuh ada yang baru pengisi suara dari Korea ya guys ya. Ini sih gue yakin bakal calon bakal pengganti JS Mogami ya. Mungkin saja JS Mogami akan turun harga ya guys ya, karena ada kapal ini ya. Soalnya memang sih JS Mogami kan kali satu slot kali 4 ya. Dia terus langsung kayak kesedot gitu darahnya ya sama torpedonya. Apalagi kalau kalian pasangin torpedonya itu Astor kan, makin gacor asli kalau pakai Astor. Oke, kill satu ya guys ya.
Oke, dia nge-flare. Ini bakal jadi musuh. Tambahan musuh buat usar kapal selam nih. Oke, kill 2 ya guys ya. Kita maju. Nih, tar 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 tar. Itu yang nyerang. Oh ini. Wih, yang nyerang juga meriam otomatisnya guys. Meriam otomatisnya juga nyerang target udara. Wah 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 wah, wah. GG juga nih kapal. GG GG ya, GG nih kapal ya. Dan ini manuvernya juga enak banget nih kapal. Ada yang bawa nuklir guys. Ada yang bawa ada yang bawa nuklir. Cukup menarik ini kapal ya. Ini bakal menjadi kapal yang terbaik menurut gue ya. Oke guys, segitu dulu video dari Bang Pope untuk kapal ROX FFX Batch 2 ya guys ya. Kita berjumpa lagi di video Bang Pope yang lainnya. Hatur nuhun, see you next time.